Pemirsa, wujud keprihatinan terhadap warga yang tidak memakai masker saat keluar rumah, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro bagikan masker kepada warga sekitar di perempatan jalan utama Desa Rancang. Selain melakukan giat fisik, anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro juga melakukan giat non-fisik. Salah satunya dengan membagikan masker kepada warga sekitar di lokasi sasaran TMMD. Kegiatan tersebut adalah sebagai wujud kepedulian terhadap pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai membuat keresahan seluruh kalangan masyarakat. Menjadi prihatin tersendiri melihat warga yang berlalu-lalang tidak memakai masker, anggota Satgas TMMD dengan sigap membagikan masker kepada warga setempat di perempatan jalan utama Desa Rancang. Hari ini kami melaksanakan kegiatan non-fisik, diantaranya yaitu pembagian masker kepada warga yang tidak pakai masker dengan tujuan untuk memutus rantai COVID-19. Di posisi perempatan Desa Rancang, bagi warga yang tidak pakai masker, kita hentikan untuk kita kasih masker. Demikian. Dari Bojonegoro, Tim Liputan melaporkan.